Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada hari ini kita akan buat mini bonsai teman-teman ya, untuk tank 30 cm. Nah, untuk alat-alatnya atau perlengkapannya ya seperti biasa, batu sebagai pondasi, lalu glass wool, lem, dan juga serbuk kokopet. Untuk tadangan atau pin untuk mouse-nya bisa menggunakan batang rasamala, kayu rasamala yang digergaji teman-teman ya. Oke, kalau kayak begitu disimak saja videonya, dan nanti videonya akan kita percepat agar tidak terlalu lama penayangan videonya. Selamat menyaksikan teman-teman.
Oke teman-teman, ini kita sudah jadi bonsainya teman-teman ya. Ini untuk tank minimal 30 cm, maksimal ya 50 cm lah, karena ini kecil teman-teman. Nah, kalau untuk maintenance atau treatment si kayu bonsai ini karena dia masih mentah, teman-teman harus menyiapkan ember teman-teman ya. Oke, teman-teman siapkan ember. Lalu si bonsainya ini ditenggelamkan semuanya di ember ini selama 1 sampai 2 pekan. Nanti setiap 3 hari sekali akan muncul lendir atau tanin yang ada di kayu ini teman-teman. Nah, ini kan muncul lendir atau tanin. Teman bersihkan saja. Kalau memang males, steam aja, steam semprot gitu. Kalau memang teman-teman rajin, itu di gosok pakai sikat gigi yang bekas saja, digosok sikat gigi bekas itu teman-teman. Nah, nanti setelah 1 sampai 2 minggu seperti itu, nanti si kayunya itu akan sedikit menghitam. Kalau sudah menghitam, itu tandanya kayunya sudah tenggelam dengan sempurna. Tapi hitamnya itu bukan hitam karena nggak dikupas teman-teman, ini kondisi kayunya sudah dikupas. Nah, tuh kayunya sudah dikupas semua teman-teman. Dia menghitam itu karena dia menyerap air. Cuma ada juga karakter kayu yang sudah menyerap air, dia nggak menghitam juga teman-teman. Jadi macam-macam karakter kayu itu. Walaupun sama-sama kayu rasa mala, tipenya ya, tipe apa, jenis-jenis kayu rasa mala gitu. Ini kita kan tadi settingnya pakai kayu rasa mala, dan pembuatan ranting-ranting ininya menggunakan kayu senggani teman-teman. Nah, nanti kalau teman order di tempat saya, tar plus bonus moss. Jadi teman-teman tinggal bisa ngerangkai mossnya. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau gitu jangan lupa di like teman-teman ya, lalu di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan notif terbaru video dari saya. Kalau gitu, salam Jepang Indonesia, salam skaper Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.